langsung kasihin aja di sini. Halo sobat bonsai, ya ini adalah loa dengan model formal sepertinya ya. Dan ini kita tanam dari cangkokan ya, udah beberapa bulan yang lalu. Dan sudah mulai menambahkan kesuburannya. Meskipun belum begitu subur ya, karena kita tanam di pot dan beberapa minggu yang lalu melewati cuaca panas sehingga ada kerontokan-kerontokan dan pertumbuhannya belum begitu subur. Nah kali ini kita akan mencoba membuatnya lebih bukan lagi ya, karena kita melihat di sini ada cabang 1, 2, 3, dan ini sudah tumbuh satu lagi 4, 5, 6, dan seterusnya lumayan tinggi, jadi kita akan coba mengandaikan ya. karena ini sudah ada yang lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita ambil dalam cabang saja dari ini untuk terusannya. Jadi kita akan coba membuatnya lebih bokeh lagi kawan. Jadi yang pertama kita akan potong dulu yang bagian ini ya. Ini karena antara ini dan ini itu besar yang ini. Jadi ini langkah pertamanya. Kita potong di sini. Sedangkan yang bagian sini kita potong pendek saja kita potong di sini kawan karena sudah ada penerusnya ini ya kemudian yang sebelah sini ini kita potong di mana ya? Ini kecil. Jadi kita potong di sebelah sini aja. Nah, ini kan untuk terusannya nanti. Atau ini, ada dua opsi. Kemudian yang ini juga ya, karena ini sudah besar daripada ini. Kita potong di sini. pokoknya potong-potong aja. Aduh, oke, udah lumayan pendek-pendek, dan terakhir kita potong bagian atasnya. Jadi, kita stop di sini. Ih. Kita stop di bagian ini, guys. Ya, jadikan lumayan. Ini apa ya? Ini kita buang saja karena sudah ada 1, 2, 3, 4 ini yang kecil ini harus kita besarkan. Kemudian yang ini kita juga potong di sini aja. Dan ini untuk terusannya. Sudah lumayan pendek-pendek. Nanti kita akan tak terus sampai membentuk suatu bonsai, bahan bonsai yang sesuai dengan keinginan kita ya. Ini untuk formal rencananya. Cabangnya udah mulai mapan. Ini untuk terusannya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam bonsai.